Jangan lupa subscribe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ketemu sama si Mbak Santi ya. Ini janji aku, janji si Mbak Santi terakhir bahwa dia tidur di jalanan ya. Dikarenakan tadinya mau malam ini Santi mau dibawa ke tempat yang lebih baik. Dikarenakan si mbaknya gak jadi datang, jadi terpaksa ditunda satu hari. Jadi katanya tadi si mbaknya telepon gak bisa datang hari ini. Terpaksa si Santi belum bisa saya bawa ke tempat yang lebih baik ya. Insya Allah besok si Santi akan dibawa ke tempat yang lebih baik untuk dia tinggal, kan ngerasa kedinginan atau apalah seperti kayak gitu. Mau membeli sate karena tadi siang saya ketemu sama dia pesen sate katanya. Jadi aku mau beli sate dulu ya. Oke, check it out. Ada nggak rokoknya itu? Tapi sate nya pakai nasi ya. Hah? Atau pakai apa pak? Nggak pakai nasi, itu doang. Ini bawa apa? Ini banyak banget sih. Sate berat kayak gitu. Sebenarnya yang bawa itu lagi pakai yang lain. Dia mau nyari cowoknya ke Bogor. Tahu? Kita forex dong. Forex. Si Doni kegila-gila kali kalau gua nyari cowok ke Bogor. Begini. Ini baru kok. Udah banyak. Ada. Ini gak pinjam koreknya. Ambil dong sendiri. Kan ini kejauhan. Tapi sebelum itu saya bawa ini. Bawa jembarnya lebih bagus. Sama kayak gini sih modelnya. Ya. Nanti dulu nanti jadi enak bawa itunya. Ha. Mau kan? Iya tapi ganti dulu biar enak. Tapi kan itu lebarnya tadi dulu itu ada bawah jadi enak ya. Mas ininya sama ini ganti dulu jadi nanti kita berangkat ya. Kemana berangkatnya? Ke sana. Kemana sih ke sana? Iya lah ke rumah. Ke rumah, yang jelas ke rumah. Ini aku bawa ini. Oh, mau buat di rumah tuh. Minuman. Apa? Apinya cuci dulu. Kita mau cuci dulu apinya. Jadi tengok sampai kering.
misalnya kan kan nggak pernah ganti celana suruh siapa coba, udah berapa kali suruh ganti nggak mau terus. Ya tengoklah foto kayak gini. Ganti foto yang mana ya? Ya. Akhir tidur di sini ya. Kalau besok tidurnya enggak di sini lagi. Ya. Ini yang terakhir tidur di sini. Meninggal. Hah? Meninggal. Apanya? Bukan meninggal, maksudnya itu besoknya enggak ada tempat yang di sini lagi. Meninggal. Kembali. Ini buat kalian netizen yang dibilang yang bilang sampahnya nggak dibersihin. Ini setiap ketemu sama dia, aku ini selalu rapi-rapi sampahnya dibuang. Tapi kan nggak mungkin kita masukin sampahnya di dalam video ini. Jadi tolong bijak dan dewasa lah dalam menilai video aku ini kan. Malam terakhir Santi tidur di tempat kayak gini ya. Kenapa Santinya belum nih kita ditempatin di tempat yang layak? Dikarenakan yang mau ngurusnya itu belum ada. Dikarenakan besok dia pulang katanya gitu. Mana rokoknya itu nyampe mati apinya pun. Itu kan makanya suruh diganti kenapa tadi mau kayak gini kan jadi nyerahkan.
Ada beli airnya yang biasa itu dingin. Apa? Malam juga. Gimana sih? Itu yang di sana itu. Oh, ini jorok banget. Kangen tawan sama mobil itu. Kenapa anak itu sampai begitu? Dikasih apa? Kan dikasih rokok sama sih. Dikasih rokok. Nah, ini ada orang yang kakinya sampai kayak gini. Ya. Mulai kok. Ya. Ya.
itu ada jembat bagus. Asli nggak terbentang. Jarumnya tadi mana, Bi?
Pakai sweater dulu, Bi. Enggak tahu loh itu anak tadi ya. Enggak tahu. Pergi ada. Ada pergi sana. Enggak apa-apa, jangan. Aku jangan. Marah tuh tadi jarumnya kemana tadi? Udah ada jarumnya nggak? Ada. Enak kan? Pakai tisu, Gi. Pakai tisu. Gak bisa, tempat ini dikit. Dari jam. Barusan, buka itu kan susah. Buka apa? Buka jaket. Jadi keinjak naik ke atas. Bisa baca ya? L-E. Itu dibacanya L-E. Halo, Wis. Jadi sekarang ini kita sama si mbaknya mau makan sate ya. Soalnya tadi pagi pas kita ketemu, jadi si mbaknya pesan sate. Jadi sekarang saya bawain sate untuk dia. Mau sate kan? Nah, ini satenya. Tapi tadi pun orang tukang sate ngomong katanya sering beli sate di sana ya. Yang dekat tukang satenya itu. Yang di mana? Yang dekat Sapana itu. Iya, sering beli di situ ya. Itu sambalnya mau dibuka enggak? Enggak usah. Bilang apa sih? Iya katanya sering itu, sering apa? Sering di situ. Barang-barangnya? Adek.